Ya. Assalamualaikum dan selamat petang pada semua hamba. Terima kasih sebab sudi support channel aku. Dan disebabkan hampa yang ramai support channel aku dalam masa terdekat ni, aku pun nak buat satu iklanan lah untuk hampa. Untuk khas untuk semua viewer aku. Hari ni aku nak tangkap sotong kurita. Ya, sotong kurita. Sotong kurita ni nak tangkap dia di permukaan lumpur atas lut. Yang agak memang susah lah, susah untuk ditangkap lah. Kecuali macam sotong kurita karang yang guna kulit siput atau paip atau berbuluh tu, yang dibuat secara rawai kan, berperingkat rawai tu. Sotong tu adalah sotong karang jari pendek, tapi yang ni adalah sotong kurita selut yang jari panjang dan lembut. So aku nak tunjukkan apa cara-cara tangkap sotong ni. Tapi memandangkan ayak masih ada, tengok ayak tak opa kering lagi. Aku akan cari kosan sotong ni sampai sana, sampai ujung sana tu, ujung pulau tu kalau boleh lah. Itu pun makan masa 2-3 jam kalau sampai sana. Ayam pun tak kering lagi. Sini boleh cari ni. Sini dia apa siang tak boleh. Sini sampai ujung pulau tu. Sampai sini. Sini lebih kurang dalam lingkungan jarak sampai sana dalam 400 meter. Sampai sana lebih kurang 700 meter. Kemudian kita akan patah balik makin sini. Tengok sotong banyak mana kita lepat. Kalau sotong depan ni pun dah banyak dah, cukup dah untuk kita buat umpan. Memang kita ambil tekan ni lah. Tapi happy jauh lah. Letih tau. Okay, so tanpa buang masa lagi, ayak pun teman-teman nak tunggu ayak berhenti, kita kita pergi balik dulu, solat maghrib dulu. Orang pun dah nak azan dah sekejap lagi. Kemudian kita ambil beberapa tongkah yang dibuat tadi, dibuat siap dekat rumah. Ataupun kalau beberapa tongkah tak sesuai, kita akan meranduk sajalah kawasan tepi ni. Tengoklah yang mana satu yang sesuai guna. Sebab ada masa sotong duduk tepi-tepi ni saja, tak ada tengah. So kita tak payah pula, tak payah pakai sotong, tak payah pakai sotong, tak payah pakai papan kurita. Papan kurita pula dah aku kalut ni, nak balik maghrib dulu. Tak payah kita pakai papan tongkah. Kemudian kalau ada sotong dah dekat-dekat ni, kita randuk saja lah. Okey, jom aku balik maghrib dulu. Apa-apa nanti aku tunjukkan apa cara-cara menangkap sotong kurita. Jom jumpa sekejap lagi lepas solat maghrib. Okey geng, selamat malam. Dah habis maghrib, dah habis syak. Kita pun dah makan sikit, kudapan sikit tadi. Sebab tak boleh makan berat, nanti mengah. Sebab kita nak pergi menungkah dari sotong kurita. So, aku tunjuk apa sikit peralatan yang aku pakai. Ni adalah papan tongkah. Papan tongkah. 6 kaki. Itu ada tempat yang aku pijak ni. Ini dah jarak ni adalah kita untuk letak tong. Dan ini pun aku buat cincai ni. Dengan papan pun ada lubang ni. Lubang. Ada lubang tu, nanti selut masuk agak banyak lah atas. Tapi tak apa, sebab kita ada sekatan di sini, ada kayu sekatan. Bila ada kayu sekatan ni tak apa sikit, masih tahan selut lah. So, ini dia alat aku. Ini adalah tong, aku akan pegang di situ ni. Ini adalah salah satu yang aku cipta lah untuk senang pegang untuk GoPro aku nanti. Senang pegang agak alat perakam aku. So, tanpa buang masa, jom kita pergi cari sotong. Cari sotong di tempat hujung pada kampung, 200 meter daripada kawasan yang orang duduk. Itu maknanya tak ada orang lah. Dan gelap gelita. Tak apa, aku cuba jadi macam orang cakap apa, solo ambush. Lebih kurang itulah. So, kita pergi cari sotong dulu. Tengok berapa ekor dapat. Dah lama sangat tak cari sotong kan. Maklumlah, dah usia-usia tua ni semua pakat beli-beli. Tapi dah sotong dah tak ada lah ni. Terpaksa kita cari sendiri. Dan aku juga nak tunjukkan apa cara-cara cari sotong kurita lumpur. Ya, jom kita pergi. Okey, jom. Tanpa buang masa lagi, jom kita cari sotong. Bawa papan tongkah ni dengan tong. Jom. Okey semua, kita dah sampai di sini, lokasi ni. Ni selut waktu lumpur. Jauh di sana. Jauh di penempatan orang. Tengok selut semua. Ni barang aku dah dari sini. So, jom kita cari sotong tengok. Sotong kurita. Berapa ekor kita dapat tak tahu lagi. Tapi kita akan cuba. Cuba tengok, dah lama tak cari. Lipun badan dah season dah. Takut dia tolak 3 round, 4 round ni. Sengah jam sakit pinggang mu. Balik tidur lena.
So jom kita bercerita tahu dulu berapa ekor dapat tu lagi. Moga-moga dimurahkan rezeki. Jom. Pan. Sotong, sotong gurita. Oh ni tengok, tengok acak pun ada tu. Acak ayah belacak. Ni belacak mati dah ni. Oi, tak larat, bukan mati. Tengok tu belacak tu. Tong belacak yang nampak. Gurita. Sotong, oh sotong. Di mana kau sotong? Kadang dia tak ada atas lut, dia ada dalam lopak ayam macam ni. Ha, ni lopak. So lopak-lopak ni banyak nak ketam. So ketam banyak ni bagi kita, bila ketam nampak banyak macam ni. Tengok ketam banyak kan. Ha, bila ketam banyak macam ni memang sotong tak ada lah. Itu bermakna tak ada sotong sini. Kita kena pergi cari kawasan yang tak ada ketam. Ha, bila tak ada ketam tu, itu bermakna sotong tengah memburu. Ha, tu barulah tempat dia. Kalau ketam banyak ni maknanya sotong tak ada. Sotong tak ada kalau. Penat dah eh. Lama tak menukar. Haa tu sotong. Tuh ada sekok. Haa nampak kurita sekok. Nampak tu. Tu nampak aduk dan selut. Ayah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita dapat sotong pertama kita. Alhamdulillah. Alhamdulillah kita dapat sotong pertama. Tengok. Ha, ni kalau kita saiz ni cukup cantik saya ni. Ha, cekok sekok sekok ni. Kalau jenak 3 4 kilo makan cun lah. Sotong pertama. Tengok tu. Inilah sotong kurita lumpur. Ha, kan? Cukup cantik, lembut sesuai untuk perempuan. Okey, jom pulang tong cari lain. Tak ada lagi. Nampak? Dalam tu nampak lah. Oh. Penat. Penat tak rasa tong. Bukan tak ada sotong, papa tongkoh. Masalah papa tongkoh makan selut. Berat. Aduh. Papa tongkoh tinggal lapis tak tu eh. Sebab tadi aku dah sangkut kayu upah tu. Berat. Lepas tu dah patah tengok. Apa ada papan patah. Aku berat sangat kot. Tengok papan patah tu. Oh. Patah papan. Masuk selut berat. So. Disebabkan papan tak boleh pakai, aku dengan ni aku nak jalan kaki lah. Penat bila papan makan selut berat sangat. Lama tak menangkau papan tengah patah. Aduh, masuk selut tengah. So jom kita tak boleh kita nongkau, kita jalan kaki. No, kita jalan kaki. Jom teruk. So lain ni kita pergi jalan kaki tengok. Sotong tak sabuk satu ekor. Eh, tengok sotong kata. Satu ekor. Ah, sat lagi. Kita collect. Collect lagi tak. Lagi besar, lagi banyak. Nak. Badan dah tua.
Penat tu. Jom kita ronda-ronda. Kita tolong tepi laut pula. Tepi-tepi laut. Jom. Biasanya kat sini. Oh, betul. Sekop. Cuba lari tengok. Ah, ni dia dapat sekop tu. Nampak? Haa, dia setong dah. Besar. Ih. Ini dah setong kurita. Haa, tapi ni duduk kau sayang. Liang kau sana ni. So, kita dah dapat dua ekor. Alhamdulillah. Ada lagi lah. Oh, dah layak tu dah satu. Oh. Layak tu dah satu. Tapi jauh sangat. Alah. Jauh sangat. Situ lopak dalam tu. Alhamdulillah, kita dapat 3 ekor. Sotong yang ketiga besar. Besar. Besar sotong ketiga. Ini sotong kita. Sotong ketiga hitam cantik. Oh, tengok dia punya bling-bling. Dia punya bling-bling. Okey. Sotong seekor ni besar ni. 2, 3 ekor. Alhamdulillah. Ada lagi. Cari lagi. Biasanya sotong kat sini dia cepat sangat. Dia naik tepi ya. Bila lari tu, ada anjing bunyi ni. Ada anjing bunyi pula kat seberang. Kacau lah. Dalam meja-meja ni. Satu. Belanak banyak. Ikan belanak banyak. Oh, setong. Mana kau setong? Mana ikan belanak banyak ah. Oh, belah ni. Belah ni dalam ah. Susah tak setong dalam ni. Belah tepi tu tadi dah ada lubang. Belanak banyak. Ni terbayang lubang sikit. Hai, kita hidup sikit. Ha. Dik. Cari belah lumpur. Yang tak ada lah. Seriau aku duduk jauh ni. Oh, kita main sebelah sini. Sikit. Ui. Ah, aku ingat ulang tadi. Ui, betul. Ah, ini pelawan. Dua ekor. Apa nampak? Dua ekor melawan. Oh, melawan. Ini sotong melawan. Oi, cengih. Oi, cengih. Melawan dua ekor. Ada lagi lah. Ui, sotong dua ekor. Tak ada lubang. Jangan risau. Dia tak ada lubang nak lari. Dia makan siput ni. Sekor. Ai, dua ekor. Mungkin lubang ni kot. Lubang ni kot dia. Dua ekor. So, total. Total kita 5 ekor otong. Alhamdulillah. Alhamdulillah, hui. Dapat satu nama ekor. Alhamdulillah. Ada lagi. Mana lagi. Dan lubang ni, lubang dia. Dia keluar. Pasyak. Pasyak ni pun nampak. Pasyak ni terbenam takat buku lali. Setang. Mana kurita? Belacak. Ui, belacak. Eh, belacak nak masuk video. Ho ya. Ingat kita tak nampak dia kot tu. Ni belacak. Tengok belacak. Ui, lari. Ni sotong lari keluar. Geng. Ha ni. Aku dah nampak ni. Dia menjeruk dalam ni tadi. Ha. Ha ni. Menjeruk tepi kaki aku tak perasan weh. Tak pasal nak duduk tepi kaki lah. Tengok ni. Duduk tepi kaki lah, Sat. Jumpa dah tepi kaki. Tengok. Jangan masuk lubang. Jangan masuk lubang, weh. Jangan masuk lubang. Dia cuba lari masuk lubang, kan. Cuba melarikan diri dari lubang. Dia tak perlu tonyuh kuat-kuat sangat. Mana tiba. Hari ni nak pukul dah tiba. Nah, tidak. Aku pekong dah. Habislah. Oh, 3 ekor, 6 ekor, 7 ekor.
2, 4, 6, 7 ekor. Oh, 6 ekor je kot. 6 ekor aku dapat tadi. Tak, kita cari lagi geng ah. Cari lagi. Ayah agak kroh weh. Ayah agak kroh. Gigit jali dah. Oh, gigit jali. Wah, ada lagi. Ayo, baik. Oh, ini baik. Baik payang. Baik yang pula main ke pula gedung. Ini apa? Daun. Ah, yang ni. Ini ya. Nak bang apa? Yang ni dia macam umpai sikit ni. Tapi jaga tau. Dia memang tak ada risa, bisa, rasa bisa apa. Tapi kalau mocik semata, minaya habib. Yang ni kena panggil cenungging ayam. Ha, ini bila dia memang buka macam ni. Tapi bila ada naikan apa, beratuh dia punya tentacle. Ha, dia akan sedut, dia akan tutup. Sudah ada sedut masuk. Ha, ini panggil cenungging ayam. Dia tak ada bisa apa semua. Tapi bila kena bagian mata kan, mocik punya ayam ke, tentacle dia kena mata. Aku dah pernah kena dah. Tentacle dia kena mata. Huh, ya mak sakit. Pergi klinik cuci kot. Bahaya ni. Turunkan cerah setong. Buat dah setong lagi. Berapa ekor dah. Alhamdulillah. Wah, rezeki lama tak cerah setong ni. Tapi sayanglah tak boleh nak melongkah bagian tengah. Jadi bagian tepi pun jadilah. Okay geng, memandangkan aku pun dah tak larat. Nah, ayam pun dah beralih pasang dah. So ayam makin naik. Dah tak dapat ada kawasan selut. Cuma tadi kawasan pasir sikit kita dapat sebuah air pasang. And then kita ada hasil kita. Ada tengok hasil kita. Sotong kurita lumpur. Ni sotong kurita lumpur ah. Sotong kurita lumpur. Yang cantik ya. Yang lembut. Yang lebih bagus untuk umpan bottom. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ekor. 9 ekor. 9 ekor tuan kita. Alhamdulillah. Sotong kita 9 ekor. Aku pun dah penat. Jom. Kita balik dulu. Jangan lupa like, share dan subscribe channel aku. Tekong Kudalok Fishing Adventure. Terima kasih kepada semua kawan-kawan yang sudi support channel aku. Jangan lupa share bagi semua orang tahu cara pengalaman cari sotong kurita lumpur berbanding sotong kurita yang menggunakan kulit siput atau rawai tapok tin tu kan. Itu adalah sotong kurita karang yang bagi. Itu sotong tu tak pernah tahan. Dan sotong ni lebih tahan dan lebih berkesan untuk umpan. Okey, terima kasih. Bye-bye. Jumpa lagi di lain masa ya channel aku. Assalamualaikum. Selamat malam.